Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Setelah mengikuti turnamen persahabatan, Timnas Indonesia U19 kembali akan menjalani 4 pertandingan uji coba di Kroasia. Mendapatkan hasil yang kurang meyakinkan di 2 pertandingan awal turnamen persahabatan, kalah 3-0 dari Bulgaria dan kalah telak dengan skor 7-1 atas Kroasia, anak asuh Shin Tae-yong akhirnya mampu menahan imbang 3-3 Arab Saudi di pertandingan terakhir. Laga uji coba Timnas Indonesia kembali akan disiarkan oleh Mola TV dan Net TV. Berikut jadwal lengkap siaran langsung uji coba internasional U19 yang akan digelar mulai tanggal 17 hingga 28 September tahun 2020. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Jadwal pertandingan uji coba internasional Kamis 17 September 2020, Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Qatar U19 pada pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan akan disiarkan secara langsung oleh Mola TV dan Net TV. Jadwal pertandingan Minggu 20 September 2020, Timnas Indonesia U19 kembali akan menghadapi Qatar U19 pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadwal pertandingan Jumat 25 September 2020, Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadwal pertandingan terakhir Senin 28 September 2020, Timnas Indonesia U19 akan menghadapi klub Dinamo Zagreb pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh pertandingan Timnas Indonesia U19 akan disiarkan secara langsung oleh Mola TV dan Net TV. Itulah jadwal lengkap Timnas Indonesia U19 terbaru tahun 2020. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.